Hey guys, welcome back to my channel. And today kita bakal main Minecraft dan kita bakal buat rumah hantu dan monster di hotel. Wow, ini mirip dengan Hotel Transylvania. Yap, kita akan membuat konsepnya seperti itu guys. Dan sebelumnya kita udah membuat rumah hantu di dekat hotel yang kecil itu. Kalau kalian mau lihat videonya silakan klik link di deskripsi bawah. Dan oke, langsung aja kita buat di sini sebagai penjaga atau satpam. Satpamnya kita taruhnya villager saja karena dia manusia dan orang desa. Dan di situ adalah Hotel Transylvania, tapi hotelnya lebih bagus ya guys, enggak kayak di film-film yang di Hotel Transylvania itu hotelnya dia lebih kayak ke zaman dulu guys. Dia lebih kayak ke hotel zaman-zaman Yeager lah, kayak hotel serem gitu ya. Tapi ini enggak terlalu serem banget kok. Oke. Dan mari kita masuk dan sesudah itu kita bisa membuat sebuah kandang dan kita juga mengkonsepkan dengan dinosaurus guys. Oke, di sini mungkin kita akan spawn dinosaurus juga. Kenapa kita pakai dinosaurus? Karena konsepnya ini monster dan hantu. Yap. Kenapa kita monster dan hantu? Karena di Hotel Transylvania tuh banyak banget ya monster-monster unik guys, seperti slime, Frankenstein atau bahkan ada hewan-hewan lain juga. Dan ya seperti ini kita sudah spawnnya 5 aja, 5 jam banyak-banyak. Oke, kita udah spawn 5. By the way, ini Valley Chapter kalau salah namanya. Oke, kita iseng-iseng taruh mushroom di situ guys sebagai makanan dia mungkin ya. Oke, seperti itu. Kita kasih nama monster Valley Chapter. Wah, ada yang keluar. Ya udah, kita diamin aja di situ. Oke, selanjutnya mari kita pindah ke yang tempat di sini. Ada apa di sini? Oke, di sini kita juga bisa spawn. Spawn apa yang bisa kita buat? Oke, sekarang kita bakal spawn T-Rex. Yap. Kenapa T-Rex? Wow, T-Rex itu kalau di film Hotel Transylvania mungkin monster ya atau sesuatu seperti itu. Dan wah gila, T-Rex gede banget sampai nge-lag ini. Oke, by the way gue udah abing, guys. Yap, boleh juga lah. T-Rex bagus. Dan kita kasih Valley Chapter 1 di situ. Karena kalau kita taruh Valley Chapter kayaknya T-Rex bakal ngikutin guys, bakal ngejar-ngejar gitu guys, tapi nggak tahu di sini bisa apa enggak. Waktu itu sih gue coba bisa dan mungkin kapan-kapan bisa kita coba dengan membuat taman dinosaurus atau Jurassic Park, tapi ini Jurassic Craft. Oke, lanjut lagi monster T-Rex. Oke, kita buat namanya monster T-Rex. Sekarang kita pakai wolf. Oke. Sekarang kita udah di lantai 2 guys, nggak kerasa ya di lantai 2 aja. Oke, wah T-Rex kepalanya di situ nongol-nongol aja dia. Oke, di sini kita kasih villagers juga. Di situ kan ada 5 wolf ya, kalau nggak salah ya. Buset, ini serem banget. Dia menghalangi kita guys ternyata. Oke, mari kita spawn yang namanya mana ya? Sebentar, kita nggak bisa masuk. Oke, kita spawn villagers. Oke, ada 5 juga. Kita spawn ini 2 3 dan oke, di sini juga villagers 3 berarti ya. Jadi 8. Oke, di sini wah lu ngapain keluar? Masuk, enggak boleh keluar. Oke, itu hotel kamu ya, itu kamar kamu. Oke, kita kasih nama werewolf atau manusia serigala. Buset. Setengahnya ada yang manusia, setengahnya yang serigala. Udah kayak film Twilight. Oke, nah yang di sini nih kita udah pindah lagi ke sini guys. Dan video tadi agak sedikit gua cut ya, karena kelamaan doang. Oke, di sini kita kasih mushroom sebagai sapi zombie dia. Dan di sini kita kasih dinosaurus apa ya namanya ya? Oke, kita kasih dinosaurus aja deh yang penting. Tirelala. Oke. Oke, kita kasih yang namanya di sini kandang lagi. Kita speed up dulu kandangnya. Oke. Buset. Oke, kita kasih kandang di sini dan kandangnya kita buat tinggi guys karena ini sebagai spawn buat Dracula atau Batman. Batman ya guys, bukan Bad Boy. Bad Boy itu lagunya Young Lex dan Aukarin. Oke, mari kita lanjut lagi. Oke, bro. Sudah kita jadi seperti ini dan selanjutnya mungkin kita bisa tunggu. Oke, bro. Sekarang mana telurnya? Oke. Mungkin di sini kalau kalian tahu ini mungkin yang jadi Dracula itu Malphis dan yang jadi orang ini Witcher atau Witch itu Papa Drake atau Dracula. Nah, seperti itu guys. Itu tuh Malphis sama ayahnya di situ guys.
dan buat suaminya belum ketemu ceritanya. Ceritanya ini masih Hotel Transylvania 1. Oke, ini Dracula, Papa Drake dan sama Malphis atau Melvis. Oke. Sapi zombie, di sini sapi zombie dan kita bisa merubahnya dengan sapi biasa dengan Sears. Kalau kalian tahu ya di video sebelumnya ya, itu udah gue ubah. Dan di sini gue kasih nama Dinosaurus Bulldozer. Ya, bulldozer guys. Karena enggak tahu kenapa dari kecil gue nganggap ini kayak bulldozer aja gitu guys. Gue enggak tahu kenapa. Itu terlintas di pikiran gue waktu gue masih kecil ya. Gue mikirnya itu dinosaurus bulldozer terus. Jadi ya udah bulldozer. Oke, kita ke lantai 3. Ayo kita ke lantai selanjutnya. Kita di sini apa ya? Mungkin kita bisa kasih yang namanya apa ya? Kita bisa spawn apa ya di sini ya? Oke, kita spawn witch. Ini keluarga penyihir, guys. Witcher. The Witcher. Witcher. Oke, kita udah spawn witch. Di situ ada berapa? 5 atau berapa? Kita lupa. Kita enggak ngitungin. Dan oke, mari kita kasih namanya. Namanya adalah kumpulan para penyihir. Iya, kalau kalian nonton film Hotel Transylvania, di situ ada banyak penyihir dan juga ada para zombie. Tapi zombinya lemah-lemah. Oke, selesai. Sekarang kita selanjutnya ke sini dan oke, kita kasih slime. Oke, kalau kalian nonton Hotel Transylvania juga, di situ tuh ada slime, tapi kayak enggak tahu slime apa jelly-jelly gitu, tapi dia bukan hijau, dia itu warnanya enggak tahu warnanya apa, kayaknya hijau atau apa gitu, saya lupa. Oke, mari kita taruh seperti ini dan oke, sepertinya sudah bagus dan kita kasih dengan desain slime-slime block seperti ini. Oke, sudah jadi guys. Slime monster. Oke, selanjutnya ke lantai yang atas lagi. Ini belum lantai paling atas. Ini lantai berapa ya? Saya lupa. Oke. Masih ada lantai lagi di atas lagi, guys. Jadi di atas lantai ada lantai. Hotelnya Stefania emang gede banget. Tapi di sini kagak ada liftnya, guys. Oke, di sini mungkin zombie dan zombie pigman. Oke. Mudah-mudahan zombinya enggak hilang ya, guys, walaupun siang-siang. Kita kunci dulu ini ruangannya. Dan mungkin ayo kita spawn zombie dan zombie pigman. Tapi kayaknya di film Transylvania enggak ada pigman ya, guys. Ya kali di film Transylvania ada babi ngepet, kan enggak mungkin, guys. Jadi kita adanya zombie biasa. Oke, zombie. Zombie zone. Oke, selanjutnya di situ kita berikan apa? Oke, gua pengennya ikan dajal atau guardian. Bentar, cari dulu guardiannya mana. Oke, sudah dapat guardiannya. Oke, mari kita spawn yang banyak. Oh, salah pencet. Kita harus kasih fins dulu. Oke, mari kita klik kanan. Spawn ikan dajal yang banyak banget. Tanda-tanda kiamat. Oke, mereka kalau nggak dikasih air kayak cacing kepanasan. Oke, guardian, nikmatilah hidupmu. Kamu akan nyaman di Hotel Transylvania atau Hotel Hantu dan Monster-Monster. Oke, selanjutnya kita kasih sign dan kita kasih nama ikan dajal. Ya, seperti biasa. Oke, next kita kesini dan kita kasih. Oke, gue pengen taruh tulang-tulang dulu, guys. Gue pengen cari tulang-tulang. Oke, tulang-tulangnya udah siap. Ini tulang-tulang daripada dinosaurus dan kita anggap aja sebagai tulang skeleton atau tulang tengkorak. Oke. Kita spawn skeleton yang banyak, enggak banyak-banyak banget. Wah, ada yang pakai celana. Oke, di situ klik kita pencet Q atau key agar tulangnya pada jatuh semua. Oke, tulangnya jatuh semua. Oke. Oke, setelah buset keambil semua. Oke, kita klik key lagi di sini. Oke, anggap aja itu sebagai tulang doang ya, guys. Sebagai tulang-tulangan lah. Oke, selesai seperti ini, guys. Oke, mantap. Sekarang kita kasih nama. Namanya apa? Oke, ternyata dia di lantai paling atas ya, serem juga. Oke, kita kasih namanya tengkorak. Tengkorak tulang belulang. Yup, like that. Oke, and then kemanakah kita? Oke, sepertinya sudah jadi seperti ini, bro. Gila, hotelnya juga lumayan besar, bro. Dah. Sekarang kita mari berlanjut jalan dalam hotel itu ada apa ya, guys. Oke, mari kita jalan-jalan ke dalam.
ada apa sih Delin? Wah buset dah, di sini kenapa ada dinosaurus deket penjaga satpam? Mari kita masuk yang ke sini dulu. Buset, ramai juga. Buset, ramai juga. Wow. Kita udah sampai di lantai yang utama nih. Oh, kayak di sini Dracula, di sini ada. Wah, Draculanya hilang. Oh, mungkin ya, mungkin Malphis dan Papa Drake sedang jalan-jalan atau diburu sama nih zombie. Oh, enggak mungkin. Jangan macam-macam dia sama Papa Drake dan Malphis. Oke, okay, next kita ke atas. Di atas slime-nya masih ada kah? Oke, okay, ternyata slime-nya masih ada. Next ya, kita ke sini jalan. Ada apa di situ? Zombinya ngilang. Ya iyalah ngilang. Tadi kita sepulang siang-siang. Bukan zombie, Witcher ya. Witcher hilang. Oh, mungkin Witcher ya. Mungkin Witcher sedang berjalan-jalan terbang dengan sapu terbangnya, guys. Jadi kita enggak usah negative thinking lah. Jadi oke, okay, kalau zombie hilang itu mustahil. Jadi mari kita spawn lagi zombinya. Oke, okay, kita spawn babi dan big man. Kenapa? Ya mungkin ini khusus babi ngepet aja lah. Oh, buset, lu ngapain keluar? Salah spawn. Oke, okay, udah bodo amat. Anggap aja dia lagi jalan-jalan ketemu keluarganya, lagi ngunjungi keluarganya. Keluarganya babi ngepet. Oke, okay, selanjutnya kita kasih nama di sini. Mana? Ah, elah, ngalangin aja. Oke, okay, kita kasih namanya babi ngepot. Setelah itu di sini. Oke, okay, slime-nya. Oh, di sini apa nih? Guardian-nya masih ada. Oke, okay, ikan dajal masih ada di situ dan masih enjoy aja di situ, guys. Dia enggak mati-mati walaupun enggak ada air. Oh, gila. Oh, hilang semua. Buset, tinggal atu. Tinggal oh, ada 2 skeleton. Buset, teman lu kemana semua, coy? Jadi tengkorak semua, coy. Lu apain? Buset, ini skeleton. Kesian amat temennya hilang semua ya, guys. Buset. Oke, okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan silakan lihat video lainnya di situ, guys. Oke, okay guys, thanks for watching. See you next time. Bye. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Bye.